Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke semua, yaitu cara menyembunyikan aplikasi di HP Realme tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Contoh, saya akan menyembunyikan aplikasi WhatsApp. Langkah pertama, silahkan buka menu setelan atau pengaturan yang ada di HP Realme. Kemudian scroll ke bawah, lalu pilih keamanan dan privasi. Berikutnya scroll lagi ke bawah, lalu di sini pilih sembunyikan aplikasi. Berikutnya tinggal kita cari aplikasi apa saja yang akan disembunyikan. Contoh di sini saya akan menyembunyikan aplikasi WhatsApp. Oke. Kemudian sebelum menyembunyikan, di sini kita harus mengatur untuk kata sandi privasi. Pilih setelan. Kemudian kita buat untuk kata sandi privasi. Contoh misal saya buat sandinya seperti ini. Kemudian konfirmasi untuk kodenya. Kemudian untuk pengaman, supaya kita tidak lupa, kita isi untuk pertanyaannya. Misalnya nama mantan pengajar, kita isi. Kemudian kalau kalian mau menambahkan email, silahkan tambahkan email. Jika sudah, kemudian checklist. Pilih lagi pengaturan untuk membuat kode akses. Nah, di sini kode akses kita buat ya. Contoh di sini udah disediakan, misalnya pagar, 04 kali pagar. Jadi kita buat seperti ini, misalnya pagar 1, 2, 3, 4, pagar lagi. Oke, jika sudah kemudian checklist. Selesai. Oke, sudah berhasil untuk aplikasi WhatsApp sudah disembunyikan. Contoh satu lagi saya tambahkan untuk WhatsApp clone ya. Jika sudah kita keluar lalu kita cek. Sekarang untuk aplikasi WhatsApp sudah nggak ada. Oke, kita lihat aplikasi WhatsApp-nya udah nggak ada ya. Kemudian untuk membuka aplikasinya, tinggal kita buka saja untuk aplikasi telepon. Berikutnya masukkan untuk kode kunci pembukanya. Tadi kita buat pagar 1, 2, 3, 4, pagar. Maka secara otomatis untuk aplikasi yang disembunyikan akan terbuka di sini. Oke, mantap sekali ya. Dan ini tentu saja tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Oke, baik teman-teman, mungkin sehat-sehat ya untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.